teman-teman semua, welcome back to my channel and welcome back to Compass Tour episode ke-21. Dan kali ini aku ada di Hong Kong University of Science and Technology. Jadi Hong Kong University ini ya bisa termasuk juga di Science and Technology kampus ya, karena dia banyak program-program yang praktikal. Jadi ya, sekarang aku sedang mendaki guys, ini tinggi banget dan sedang hujan. Jadi ini ada petanya, kasih kamu lihat teman-teman. Ya, kampusnya segede gini guys. Dan dia tuh bentuknya gunung. Jadi jangan salah sangka ya. Ini tidak datar, ini mendaki guys. Tadi udah sempetin lewat lapangannya, tapi tidak sempat ini rekam karena becek guys, becek. Basah. Gedung-gedung di Hong Kong sih kelihatan gedung lama juga sih guys. Jadi nggak, dari tadi sih belum ada yang sampai wah banget gitu. Nah, kebetulan karena hari ini itu Labor Day, aku libur kantor. Jadi aku bisa kesini sambil makan karena kampus tuh nggak libur guys. Dan kayaknya sih rame ini. Baiklah, let's go. Ini kayaknya perpustakaan atau study room. Ada yang tidur. Hujan guys. Ini kayak perpustakaan deh. Sangat misterius ya. Tuh, bet. Kosong. Gede juga sih guys, tapi malesnya tuh di nanjaknya aja sih. Kayak malesin gitu. Kayaknya jalannya menurun. Terjal. Lihat itu naik juga. Kampus Providence, tada! Yap, Hong Kong Keji Da Xue. Hong Kong Keji Da Xue. Gedung apa nih? Di India nursing, sekolah nursing. Kita makan, mari kita makan. Enak, toko roti kayaknya ini, Red Master. This one. Terus, gila, tangga semua. Oh, kita ada di Arts, Humanities, and Management Building. Dan di sini juga ada 7-Eleven, kalau kelihatan. Gini gedungnya. Nah, kita masuk. Gedung L. Mari kita coba lihat lagi. Ini restoran Hong Kong, jadi anak-anak Hong Kong sendiri yang kerja di sini, yang masak, yang layanin guys. Harganya 2 cm untuk lunch dan dinernya 140. Pricey ya, lumayan lah ya. Ini ada poster-poster. Wih. Kayak kantinnya di sini guys. Widih, ada yang pakai seragam guys. Widih. Put.
record. Yay. Bye. Gedungnya gak bagus nih. Terus turunnya di mana nih? Holistic long term care. Kantinnya guys. Guys, cuma 50 MT boleh di kantinnya Hong Kong di situ. Wow. Ini juga 50 MT doang. Punya situ. Tuzukon library-nya, guys. Huli Talo Nursing. Semua mungkin segini dulu videonya hari ini. Thank you semua for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan di subscribe YouTube channel aku. Komen buat teman-teman yang mau request kampus mana selanjutnya yang akan aku kunjungi. And see you in the next video guys. Bye bye.